Assalamualaikum. What's up? What is up? What is this? It's gonna be alright. Episode kali ini dari Sambat, dia baru saja meraih duta kampus favorit putra untuk Universitas Putra Indonesia 2022. Okay, let me introduce you. Here you are. Here you go. Hadi Ahmad Septiadi. Udah. Gimana? Udah gitu. Aduh, oh, apa okay. Ini ada apa? Ada apa? Boleh duduk? Duduk lah. Sini. Maaf sebentar. Kok ini enggak bisa tinggi, Bapak? Naikin. Enggak bisa. Ya, kamu segala enggak bisa sih. Maaf. Ini maaf, enggak bisa, Bapak. Enggak bisa. Oh iya. Oke, okay. Pak Rio. Hari ini ada apa nih? Hari ini aku ditemenin sama Hadi Ahmad Septiadi. Dia adalah duta kampus favorit. Terima kasih untuk Universitas Indonesia tahun 2022. Makasih teman-teman ya buat semuanya udah dukung Hadi di duta kampus Universitas Putra Indonesia tahun 2022. Terima kasih kepada Pak Rio udah ngundang saya di podcast kali ini sangat excited banget ya, luar biasa banget. Mas, ini bukan podcast, ini lebih ke kita mau review yang KKN. Oh, aduh, jatuh lagi kita ya. Daripada gitu, daripada banyak basa-basi, kita langsung aja kita ucapkan selamat datang kembali di Liputan KKN 2021. Aku di sini mau ngapain, Mama? Kamu temenin aku aja sama temenin ya. Gak punya pendampingnya dong, gak? Jangan jujur dong, Mas. Oh iya, Mama. Oh gitu. Oh iya. Sampai kamu Arihana kemarin. Iya, benar. Next. Kita baca dulu description-nya dari masing-masing desa. Dan ini yang udah siap sesuai bocorannya kemarin yang udah aku kasih ya. Itu pendampingnya enggak jatuh terus itu enggak tahu ini keberatan mungkin Bapak. Oke. Okay. Dan ini dari Desa Wangun Jaya. Jumlahnya baru aja masuk beberapa hari kemarin. Saya di sini cuman temenin aja ya, mohon maaf. Di sini kegiatan unggulan mereka yaitu belajar mengajar di TK. TK-nya tidak disebutkan oleh mereka. Ya, yang jelas masih di sekitar Desa Wangun Jaya. Terus senam bersama ibu-ibu haji di sana ya, di halaman kantor Desa Wangun Jaya. Setelah itu memperkenalkan dan mengeksistensikan kembali campground Gagak Lumayu. Nah, kalau mau sana itu jauh loh. Di mana itu? Itu di Desa Wangun Jaya, masuk ke sana pedalaman Cugrang kan Cipanas. Iya, dekat-dekat Cipanas sih. Arah Panembong mau kayak sana mau masuk ke sana. Gokil itu. Treknya Masya Allah ya. Buat trailer sih, buat enak ya. Oh, oke sih, enak motor itu. Ya. Motor aku enggak kuat itu. Oh iya. Harus trail ya? Harus trail banget. Ini mau jatuh. Terus ini apa sih? Maaf. Pegang enggak? Jangan dipegang nanti lepas. Oh, jangan. Yaudah. Yuk, next. Nah, apalagi setelah itu, yang terakhir itu mereka mengadakan seminar kewirausahaan bareng Wakil Rektor 3 yaitu Bapak Kadika Sulaiman. Dan di mana itu adalah agenda terakhir mereka, setelah itu dibarengin lagi sama campground bareng-bareng. Jadi selain mereka berkunjung ke sana untuk mengeksistensikan kembali Gagak Lumayung, itu juga mereka di sana tuh sekalian ngecamp. Oke, camping ya. Iya, seru kayaknya di sana ya. Seru banget. Waktu itu aku pernah aku diundang sama mereka buat ikut camp dan luar biasa. Seru banget ya, luar biasa. Seru banget. Gimana itu? Kotak-kotak. Gimana itu? Abang daerahnya kalau boleh tahu? Itu daerahnya itu pokoknya masih masuk ke Kecamatan Cugenang ya. Biasanya Desa Wangun Jaya itu kayak pedalaman banget lah. Kayaknya pernah denger deh dan pernah ke sana kayaknya saya. Oh iya. Apa? Gak tahu sih. Ya udah, next Hadi. Yang kedua itu dari Desa Ciherang. Nah, di mana Desa Ciherang ini mereka para yang KKN itu mereka momen di mana mereka sedang berkegiatan bagi-bagi sembako. Nah, mereka membagikan sembako itu kepada lansia di Desa Ciherang. Ada satu fakta yang di mana ada salah satu lansia ketika ditanya oleh ibu nenek nih, berapa usianya? Si bapak tersebut ternyata sudah 90 tahun, abah. Udah panjang banget ya umurnya ya. 90 tahun, rata-rata ya. Bukannya apa, mendoakan apa gimana. Kan biasanya rata-rata umur tuh gak sampai 70 ya. Rata-rata yang lansia itu umurnya Umurnya 70 ke atas gitu. Biasa
90. Wow. Masya Allah banget ya. Ini sungguh luar biasa ya bapak ini, lansia ini ya umurnya sampai 90 tahun. Kita berdoa juga ya bang ya. Iya, kita meminta sama Tuhan, sama Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita dan teman-teman semua dipanjangkan umurnya, sehat selalu, dimurahkan rezekinya. Pokoknya Allah kasih yang terbaik buat kita semua. Amin. Masya Allah ya, keluar Allah ya. Itu. Nah, mas, apa lagi? Lanjut ya. Setelah itu ya, teman-teman KKN ini, mereka dari kelompok 13, mohon maaf, Desa Ciherang, langsung menuju ke sebuah pesantren yang ada di Ciherang. Nah, di mana mereka mengadakan acara nonton bersama nih, bang, film Jenderal Sudirman. Itu bagus banget, ya, dengan tujuan untuk mengenal kembali sosok Jenderal Sudirman dan sejarahnya di sana. Ini aku suka. Bagus banget ya, jadi para teman-teman KKN tuh menonton Jenderal Sudirman dan warga-warga di sana buat mereka tuh tahu nih gimana lebih tepat itu. Lebih tepatnya santri mahasiswa. Oh, gitu. Santri mahasiswa di sana mereka santren ya. Santren. Karena yang aku lihat di videonya itu pas aku ngedit video itu dia emang santri semua. Nah, waktu itu preti kalau saya yang ngetes kita setelah pas kak menonton. Ya. Kalau nggak salah ya. Sorry Alep, kalau salah. Alep bisa alihin abang. Jangan. Kalau gak salah gitu. Jadi setelah nonton itu mereka langsung ngetes ya. Betul apa enggaknya setelah apa yang mereka nonton. Dan ditanya pun ditanya juga ambisinya. Ketika mau gak sih seperti Jenderal Sudirman ya. Kurang lebih seperti itu ya. Aku nonton. Ya siapa yang gak mau gitu kan. Kayak Jenderal Sudirman dia pahlawan revolusi. Ya udah deh. Daripada kita lama-lama, go! Gak pakai lama, kita keliling ya. Kita keliling langsung dari Unpi menuju Desa Wangunjaya dan Desa Cihara. Let's go! Let's go! Selamat menyaksikan. Guess it's been a while since I fell in love, but after last time, don't wanna mess things up. You're so beautiful, and I can't deny my heart is always with you. My head's always stuck in time. Love, let me go, 'cause I've been holding on for far too long. I've been fighting and keeping strong. Now you just gotta let me go. Time wash away every feeling that can cause me pain. All these memories I can't escape. Can you let them all wash away? Let it all wash away, 'cause I don't wanna feel the pain. Love, just let me go, 'cause I don't wanna feel the pain of holding on and keeping strong. So now I'm moving on. I don't wanna feel the same, so love, just let me go. Guess I didn't know it went this way. Wondering too much and I could see your face. Why did I let you go? How could I let you leave? Will I ever see you? And do you think of me? Love, let me go, 'cause I've been holding up for far too long. I've been fighting and keeping strong. Now you just gotta let me go. Time wash away every feeling that can cause me pain. All these memories I can't escape. Can you let them all wash away? Let it all wash away, 'cause I don't wanna feel the pain. Love, just let me go, 'cause I don't wanna feel the pain of holding on and keeping strong. So now I'm moving on. I don't wanna feel the same, so love, just let me go. We'll be right back.
Bisa langsung 3 desa. Wow, seru banget ya. Ya, pasti. Jadi pengen kasih panas lagi. Karena udah 2 episode aku presenter ini sendiri dan sekarang baru aja temenin Adi. Selanjutnya enggak tahu sama siapa, mungkin sama pasangannya. Sama Adi ya. Lagi aja enggak apa-apa. Biar banyak job. Biar banyak job ya. Keren banget. Buat Unpi TV mau diundang lagi. Oke deh. Ya udah, segitu aja dari kita ya. Untuk liputan KKN 2021 kali ini. Nantikan kita di episode selanjutnya. Satu pesan saya. Tetap pokoknya jaga kesehatan buat teman-teman. Ikuti protokol kesehatan. Jangan sampai teman-teman yang belajar di selanjutnya, apalagi sekarang Omicron sudah ramai. Jangan nunggu sakit baru berperilaku hidup sehat. Yes, tapi yeah. Ketika kita hidup sehat, semua penyakit itu bisa kita cegah. Ya. Oke, itu aja dari kita untuk pertemuan kali ini. Nantikan kita di episode selanjutnya. Bye-bye. Aku Maulana Wisnu Budi, editor dan
presenter. Dan saya Hadi Mas Septian. Hanya harus sebutin lah yang bertanya, jangan ya ulang ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kamu udah disebutin tadi? Oh yaudah. Saya Hadi Mas Septian, saya duta terfavorit Universitas Putra Indonesia. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.